Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Pranomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum manhwa Sesing Ji Jiwa Sun Wukong atau The Great Episode part 26 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya diperlihatkan perjalanan ke barat sudah dimulai dengan ketambahan Cupat Kai di dalam tim, dan tiba-tiba saja di tengah perjalanan mereka dijebak oleh siluman pasir. Di episode ini scene diawali siluman pasir pun melemparkan Pat Kai yang sudah tak berdaya ke tanah. Ia pun berjalan mendekat kepada Biksu Tong, tapi tiba-tiba ia pun melihat seseorang lagi yang tergeletak di situ, dan itu adalah Wukong. Siluman pasir pun berjalan mendekat kepada Wukong dengan membawa goloknya. Ia pun berkata, "Semuanya telah kuhipnotis, semuanya, tidurlah yang nyenyak." Dan kini siluman pasir pun merasa sudah menang, karena ia bisa membunuh ketiga orang itu kapan saja. Dan tiba-tiba saja, dari bawah pasir terdengar suara yang berkata, "Hei, kau telah melakukan dengan sangat bagus sekali." Dan ternyata itu adalah Raja Alam Baka. Ia pun berkata lagi, "Hei siluman pasir topeng merah, kamu benar-benar bisa diandalkan. Kau tidak pernah mengecewakanku." Pasir merah pun lalu berkata, "Guru, bolehkah aku bertanya, apakah yang kulakukan sudah cukup?" Raja Alam Baka pun berkata, "Oh, kau mau menagih pencapaianmu ya?" Pasir merah pun berkata lagi, "Tuan, seperti yang telah kukatakan sebelumnya, Tuan, Anda memegang kekuatan dunia bawah, dan Anda memiliki buku hidup mati yang bisa menguasai kehidupan. Kamu bisa melahirkanku kembali." Raja Alam Baka pun berkata, "Hantu berwajah merah, apakah kamu serius? Kamu yang seperti ini sebenarnya adalah wujudmu yang terbaik. Kenapa kau malah memaksa ingin aku merubahnya?" Pasir merah pun lalu mengatakan kalau ia tidak mau menjadi seorang monster. "Aku ingin menjadi manusia. Aku ingin menjadi orang biasa yang normal. Guru, Anda dapat menemukan monster lain untukmu di dunia panen jiwa. Aku ingin menjadi manusia. Aku tidak mau terus-terusan melakukan pekerjaan seperti ini," ucap siluman pasir merah. Raja Alam Baka pun lalu berkata, "Hei, jika kau menjadi manusia, kau akan mengalami rasa sakit kematian. Tidak seperti kamu sekarang, saat ini kau bisa hidup tanpa beban." Siluman pasir pun berkata lagi, "Aku bersedia guru. Anda sudah berjanji, selama aku sudah menyelesaikan pekerjaanku, Anda akan membantuku." Raja Alam Baka pun menjawab, "Tentu saja aku tidak akan pernah berbohong padamu." Siluman pasir pun berkata, "Terima kasih Tuan." Dan sambil meringis, Raja Alam Baka pun lalu berkata, "Kalau begitu, cepat ambil jiwa orang-orang itu. Aku sudah tidak sabar menunggu jiwa-jiwa mereka. Setelah itu, aku akan melakukan apa yang kamu inginkan. Hei, hei." Seketika Raja Alam Baka pun menghilang dari situ. Siluman pasir pun lalu menoleh dan mendekat untuk segera membunuh Biksu Tong. Pasir merah pun kini sudah bersiap menyabetkan pedangnya dan berkata, "Akan kumulai dari dirimu." Dan tiba-tiba saja terdengar suara yang berkata, "Berhenti." Hal itu membuat pasir merah terkejut, dan ternyata itu adalah si babi yang lagi menggigau keenakan. Di dalam tidurnya itu, si babi pun berucap, "Hehe, hentikan, hahaha, hentikan. Sungguh gadis yang nakal." Pasir merah pun berkata, "Dasar babi." Ia pun kini menghadap ke Biksu Tong lagi dan akan menebasnya. Tapi tiba-tiba saja, pasir merah pun dibuat terkejut karena Biksu Tong tahu-tahu sudah menghilang dari situ. Dan tak disangka Biksu Tong pun sudah berada di belakang siluman pasir merah. Pasir merah pun berkata, "Tidak mungkin, kenapa kamu bisa bangun dari pengaruh hipnotisku?" Biksu Tong dengan tatapan yang tajam berkata, "Kamu tidak tahu ya, aku tidak pernah tidur. Kamu bisa membuat orang lain tidur, tapi tidak untukku." Pasir merah pun lanjut berkata, "Apa? Kau tidak pernah tidur sampai mati? Ini adalah hal yang sangat menakutkan. Kalau begitu, akan kubuat kau tidur. Terimalah takdirmu." Dan pasir merah pun langsung menyabetkan goloknya dan doak. Dengan cepat, Biksu Tong pun memukul pergelangan tangan pasir merah. Pasir merah pun sangat kaget dan tak berhenti di situ. Biksu Tong pun lanjut memukul siku dan lanjut menyikut wajah siluman pasir topeng merah. Hal itu membuat siluman pasir berkata di dalam hatinya bahwa ia tak menyangka bahwa Biksu Tong bukan manusia sembarangan, karena ia mempunyai pukulan yang kuat seperti monster.
Dadawar, krak. Seketika Biksu Tong pun lanjut memukul siluman pasir dengan tinju maut dari tangan kirinya, yang membuat siluman pasir terlempar dan topengnya retak. Hal itu membuat siluman pasir pun sangat kesakitan, dan sambil memegangi wajahnya ia pun berkata, Tan Sanzang, pukulanmu sangat keras. Apa yang barusan kau lakukan? Tinju macam apa ini? Biksu Tong pun menjawab, ini adalah tinju mantra Tao. Ini aku pelajari saat di Kuil Pavilion Changjing. Di halaman pertama disebutkan kalau mantra ini sangat efektif untuk menghajar monster. Ternyata benar juga. Dan kini siluman pasir terus memegangi wajahnya sambil mengerang kesakitan, dan wajahnya pun juga mengeluarkan darah terus menerus. Ah, sakit sekali. Ini bukan luka biasa. Bahkan luka ini menyayat hatiku, teriaknya. Dan tiba-tiba siluman pasir pun berteriak dengan sangat keras lagi dengan wajahnya yang sangat mengerikan dengan gigi-giginya yang tajam. Akan kubunuh kau, teriaknya. Ia lalu menghantamkan kepalanya ke tanah lalu mencakar dadanya. Biksu Tong yang melihatnya pun berkata, sepertinya itu benar. Tidak hanya berhasil, tapi itu membuatnya kepanasan terus menerus. Dan siluman pasir pun dengan brutal terus mencakar-cakar dadanya. Ia pun berteriak lagi, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Biksu Tong pun di situ tetap tenang dan berkata, setan pasir, menyerahlah. Kamu tidak memiliki kesempatan. Seketika siluman pasir pun melompat akan menerkam sambil berkata, Tan Sanzang, hari ini aku harus membawamu ke dalam kematian. Jangan pikir pukulanmu dapat menghentikanku. Tapi Biksu Tong pun malah memalingkan wajahnya sambil berkata, salah, bukan aku yang menghentikanmu. Hal itu membuat siluman pasir pun terkejut dan grep. Tiba-tiba saja Wukong dari belakang langsung mencekik siluman pasir. Wukong pun di situ berkata, hei iblis pasir merah, sihirmu lumayan juga. Kau berhasil membuatku ketiduran sebentar. Siluman pasir pun jadi keheranan dan berkata di dalam hatinya bahwa ternyata sihirnya tidak berpengaruh banyak terhadap Raja Kera. Dan Mak Wing, pergi sana. Seketika Wukong pun melemparkan siluman pasir. Siluman pasir pun berkata, tak kusangka aku telah meremehkan kalian. Wukong pun balas berkata, aku tadi memang sedikit ceroboh dan masuk ke dalam tipuanmu. Dan kini Wukong pun langsung memasang kuda-kuda dengan tongkat ruyinya. Wukong yang sangat kesal pun berkata, ayo kita lihat sekarang, apa kau mampu menghadapi Raja Monyet Sun Wukong ini? Wukong pun segera maju untuk menyerang, sedangkan siluman pasir pun juga tak mau kalah. Ia pun berteriak, aku tidak akan kalah, saya tidak akan gagal menyelesaikan misiku. Seketika ia pun memanggil goloknya dan terang. Kini mereka pun beradu senjata. Di sisi lain, Biksu Tong pun berjalan ke arah kuda naga Ausui. Ia kemudian mengambil sebuah buku dari tas yang dibawanya, dan itu adalah buku catatan para pendahulu. Biksu Tong pun saat ini merasa tertarik dengan obrolan siluman pasir dengan Raja Alam Bakat tadi, di mana siluman pasir ingin dihidupkan kembali menjadi manusia. Ia pun lalu berkata kepada Wukong, Wukong, siluman pasir kuserahkan padamu. Aku ada hal penting lain yang harus dilakukan. Dan sambil beradu senjata, Wukong pun di situ berkata, tidak masalah guru, serahkan saja monster pasir ini padaku. Lihat bagaimana aku mengalahkannya. Biksu Tong pun kini membuka buku kuno yang dibawanya itu. Ia pun di situ membaca keterangan tentang jiwa monster gelap. Dan ia pun terkejut ketika membaca salah satu keterangan di situ. Ia pun berkata, harus mati dulu baru akan sadar. Apakah aku harus membunuhnya? Dan dewar, kini terlihat Wukong pun berhasil memukul wajah siluman pasir. Dan doang, doang, jelep, jelep, dan doar. Wukong pun memukuli habis-habisan siluman pasir. Dan pukulan terakhir Wukong membuat siluman pasir pun jatuh ke tanah dan sulit untuk bangun lagi. Tapi siluman pasir pun mempunyai keinginan yang sangat kuat untuk menjadi manusia. Dan akhirnya ia pun berhasil untuk berdiri lagi. Ia pun berteriak, aku tidak akan kalah. Dan kini siluman pasir pun tiba-tiba saja sudah berdiri di hadapan Biksu Tong. Ia pun berkata, aku dapat melihat kematianmu, Biksu. Biksu Tong pun berkata, hei siluman, kepercayaanmu terlalu tinggi. Kau tidak akan pernah jadi manusia. Perkataan itu membuat siluman pasir pun terkejut. Dan Wukong yang khawatir dengan gurunya pun lantas berkata, guru, hati-hati. Dan dengan wajah yang datar, Biksu Tong pun berkata, kepercayaan, aku juga memilikinya. Lihatlah. Dan dahua. Seketika Biksu Tong pun memukul datar ke perut siluman pasir. Akan tetapi pukulan yang tampaknya biasa saja itu membuat siluman pasir terkejut
dan ia pun jatuh dan berlutut. Dan ia pun kini merasa sangat kesakitan. Sambil menahan sakitnya, siluman pasir pun berkata, "Kau melukaiku, Tan San Zhang." Dan sambil meringis kesakitan dan menatap tajam, ia pun berkata lagi, "Bagaimanapun, kamu tidak akan bisa menggagalkan keinginanku." Dan melihat pukulan yang dilancarkan Biksu Tong barusan, kini Wukong pun jadi teringat saat pertama kali ia bertemu dengan Biksu Tong. Saat itu ia juga terkena pukulan yang tampaknya biasa, tapi ia merasakan sakit yang luar biasa. Wukong pun berkata dalam hati, "Apakah itu adalah pukulan khusus untuk menaklukkan monster ya?" Biksu Tong yang berdiri di hadapan siluman pasir pun berkata, "Manusia adalah manusia, monster adalah monster, masing-masing memiliki caranya sendiri. Apa kau tidak pernah mendengar bahwa siluman tak akan bisa berubah menjadi manusia? Yang kau kejar itu hanyalah khayalan. Kamu telah ditipu oleh Raja Alam Baka." Seketika siluman pasir pun membuka matanya. Tekadnya yang masih kuat membuat wajahnya pun semakin ganas dan akan menerkam Biksu Tong. Tapi dengan cepat Biksu Tong pun langsung melancarkan pukulan pemusnah iblisnya lagi, membuat wajah monster pasir pun hancur. Dan sebelum ajal menjemputnya, siluman pasir pun teringat masa lalunya. Diperlihatkan seorang wanita buta yang sedang duduk menunggu sesuatu. Ia pun tiba-tiba menoleh dan berkata, "Hei kakak bodoh, apakah itu kamu? Kau sedikit terlambat hari ini." Dan ternyata wanita buta itu sedang berbicara dengan siluman pasir. Siluman pasir pun hanya terdiam sambil menaruh keranjang yang berisi tumpukan mayat. Wanita itu pun berkata lagi, "Aku sedikit khawatir denganmu. Baru-baru ini keamanan semakin buruk. Sangat banyak pelancong yang hilang saat melintasi padang pasir. Beberapa orang mengatakan kalau mereka terbunuh oleh monster." "Haha, terlalu takhayul kan? Akan tetapi ini memang nyata. Dan 80% yang terbunuh itu adalah pencuri. Dengan mataku yang tidak melihat ini, bisa tahu lebih baik dari mereka. Akan tetapi, walaupun mereka semuanya adalah pencuri, tetapi itu lebih baik daripada monster pembunuh yang sangat mengerikan itu. Oh iya, apakah kamu baik-baik saja? Bagaimana bisa ada begitu banyak monster ya? Haha." Perkataan wanita itu membuat siluman pasir pun sangat terkejut, karena memang ia adalah seorang monster. Dan wanita buta itu pun lalu berkata lagi, "Untungnya, baru-baru ini aku sering bertemu dengan kakak yang bodoh ini. Rasanya aku jauh merasa lebih aman." Dan ternyata itulah alasannya siluman pasir sangat ingin sekali lahir kembali menjadi seorang manusia, yaitu demi wanita buta yang dicintainya itu guys. Dan kini terlihat topeng siluman pasir pun hancur berkeping-keping akibat pukulan Biksu Tong. Sedangkan Biksu Tong pun disitu berkata dalam hati, "Tidak buruk, setidaknya kematianmu akan memberimu harapan yang baru." Melihat siluman pasir yang telah kalah, Wukong pun berjalan mendekati gurunya. "Hampir saja, itu tadi sangat berbahaya guru, tapi kau berhasil membunuhnya." Biksu Tong pun lantas bertanya bagaimana keadaan Patkai dan Ausue. Dan sambil meringis Wukong pun menjawab kalau kedua orang bodoh itu masih tidur saja. Biksu Tong pun disitu lalu berpesan kepada Wukong, "Wukong, kamu sebagai saudara paling senior, kamu harusnya lebih memperhatikan yang lain. Kamu jangan lihat apapun hanya untuk mengejar keinginanmu dan mengabaikan yang lain. Sekarang kita itu tim, sebaiknya kita saling menjaga. Apakah kamu mengerti?" Dan terlihat dari dalam pasir di belakang Biksu Tong, tiba-tiba saja terlihat keluar sepasang telinga. Dan sosok yang muncul dari bawah itu tampak memperhatikan Wukong dan Biksu Tong. Ia pun berkata, "Apakah itu monyet batu? Dan manusia ini sangat spesial. Ah, pria ini adalah tipe favoritku." Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.